Okey, silakan. Okey, Zambi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, selamat pagi semua. Okey, terima kasih Encik Helmi. Okey, kerana jemput saya pagi ini, okey, untuk memberikan atau berkongsi ilmu, okey, tentang energy audit ni, okey, kepada pelajar-pelajar DTK. Okey, Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okey, Diploma Kejuruteraan Elektrik Elektronik Komputer. Okey, ada 23 orang lah. Okey, sepatutnya. Okey. Okey, untuk yang pertama sekali, okey, kita sebab kita buat secara online kan. Okey, jadi saya jika ada soalan, okey, jika ada soalan dan sebagainya, bolehlah. Okey, boleh bertanya lah, boleh apa maksudnya, boleh interrupt lah masa semasa saya buat presentation ni, maksudnya kamu boleh bertanya lah. Okey, tak ada masalah lah, kalau tak faham boleh direct terus bertanya. Okey. Okey, jadi saya Zamri bin Zakaria. Okey, saya daripada Politeknik Polisen. Okey, sekarang sedang cuti belajar selama 3 tahun. Okey, saya sambung belajar di Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. Okey, baru 2-3 bulan saya start cuti belajar ni. Okey, saya dalam bidang ni lah. Okey, dalam bidang energy management dan juga energy audit ni lah. Okey, jadi saya adalah RIM, okey, Registered Electrical Energy Manager. Okey, under Energy Commission ataupun Suruhanjaya Tenaga lah. Okay, saya punya professional qualification and then certified professional in measurement and verification. Okay, dan juga certified of completion in energy manager training course under ASEAN Energy Management Scheme. Okay, ini CEM lah, dipanggil certified energy manager. Okay, jadi ini adalah professional qualification dalam bidang energy management dan juga energy audit lah. Okey, di mana bermula daripada Certified Energy Manager. Maksudnya, tapi untuk requirement untuk Certified Energy Manager dan juga RIM nombor 1 dan nombor 3 ni, dia kena ada degree lah. Okey, kena ada ijazah kalau nak ambil dia. Okey, and then the cost around 5K lah. Okey, cost untuk ambil training ni lah. Okey, tapi untuk pelajar-pelajar diploma, kalau nak pergi ke bidang energy audit ni, boleh ke Certified Professional in Measurement and Verification, CPMV. Okey, dan yang paling latest sekali, Certified Energy Auditor. Okey, jadi pelajar-pelajar diploma yang hendak pergi ke bidang energy audit, dia boleh pergi menghadiri certified ni lah, certified trainer. Okey, di MGTC, Malaysian Green Technology and Climate Change Center. Okey, itu sedikit pendahuluan lah, sedikit introduction tentang bidang energy management and energy audit ni lah. Okey. Okey, jadi ini adalah topik-topik yang akan dibincangkan pada hari ini. Okey, ice breaking tak ada lah. Okey, ice breaking tak ada. Okey, cuma topik pertama kita akan tengok introduction tentang energy conservation pyramid. Okey, ni saya rasa kamu dah belajar lah benda ni. Okey, yang kedua adalah energy audit. Okey, introduction to energy audit and basic requirement. Okey, topik ketiga, energy audit in house. Okey, energy audit di rumah. Okey, yang keempat, energy audit in buildings, dalam bangunan. Okey, yang kelima saya tak sentuh, energy audit in industry saya tak sentuh. Okey, yang keenam saya terus lompat kepada topik yang keenam, iaitu energy audit report. Okey, jadi ini adalah topik-topik yang akan saya sentuh lah. Maksimum saya ambil masa lebih kurang pukul 12 lah. Paling lambat pukul 12 kita akan tamatkan kita punya perkongsian ilmu ni. Okey, ini adalah learning outcome. Okey.
untuk perkongsian pada pagi ini. Okey, energy conservation pyramid. Okey, perbezaan energy audit, resource need, process flow of energy audit, requirement and responsibility of energy auditor. Okay, understand the basic energy audit in house and buildings, and then requirement for energy audit report. Okay, jadi untuk makluman saya sebelum ni di Politeknik Port Dickson, saya adalah energy manager, pengurus tenaga. Okay, pengurus tenaga di Politeknik Port Dickson. Jadi pengalaman kerja dalam bidang energy audit ni adalah. Okay, adalah. Okay. Jadi nanti saya share lah, nanti saya share sikit apa yang saya buat. Okey, sebagai energy manager di Politeknik Port Dickson. Kita tengok nanti. Okey, tak bergerak lah. Okey, topik yang pertama, energy conservation pyramid. Okey, jadi nampak eh slide ni? Energy efficiency definition. Okey, ini adalah definisi untuk kecekapan tenaga. Okey, kita tak masuk lagi energy audit ni. Kita masuk energy efficiency, kecekapan tenaga. Okey, di mana apa maksud kecekapan tenaga tu, kita boleh huraikan melalui blok diagram di bawah ni. Okey, iaitu bermula daripada input. Okey. Okey, input biasanya kalau bangunan atau rumah kita adalah electricity lah. Okey, tenaga elektrik lah. Okey, kalau kat industri mungkin menggunakan fuel dan sebagainya lah. Okey, and then daripada input tu kita akan proses. Okey, home, building, industry or system, and then ada output lah, performance, services dan juga product. Okey, ada dekat atas tu dah ditulis. Use the same or less energy input amount with more output. Okay, reduce losses. Okay, ini adalah definition untuk kecekapan tenaga lah. Okay. Sekejap lah, saya ada masalah nak next. Okay, ini adalah analogi, energy efficiency analogy. Okay, di mana kalau kita tengok gambar rajah di bawah ni, okay, supply atau energy ni diibaratkan seperti pili air inilah, air inilah. Okay, bekalan air. Okay, and then bekalan air itu ditadah pada baldi. Okey, di mana kebocoran tu merujuk kepada losses lah. Okey, losses ataupun wastage. Okey, dan yang tampal-tampal ni, tampal-tampal kebocoran ni nak mengelakkan daripada kebocoran berlaku ni adalah energy efficiency ataupun energy saving. Okey, jadi ini adalah analogi yang biasa digunakan. Okey, yang biasa digunakan untuk menerangkan tentang kecekapan tenaga. Okey, maksudnya kalau dekat rumah kita tu, okey, dekat rumah kita tenaga elektrik tu mesti ada losses, mesti ada waste, mesti ada pembaziran. Okey, jadi kita sebagai pengguna, kita sebagai customer, pengguna, kita sebagai orang yang dalam rumah tu, kita macam mana kita nak menjimatkan tenaga dan sebagainya. Okey, melalui kaedah-kaedah nanti yang akan saya terangkan. Okey, ini adalah the energy conservation pyramid. Apa conservation, apa conservation? Energy conservation, apa maksud conservation tu dalam bahasa Melayu tu? Pemuliharaan. Okey, kalau kita tengok dekat piramid tenaga ni, okey, energy conservation ni berada di bawah sekali. Okey, second adalah energy efficiency. Okey, dan aras tiga adalah RE, renewable energy.
Okey, kalau kita tengok yang paling bawah sekali, tier 1 ni yang paling bawah sekali adalah energy conservation. Okey. Pemuliharaan tenaga. Okey, jadi apa contoh pemuliharaan tenaga? Okey, contohnya adalah kalau tengok dekat situ, largely based on behavioral and operational practice, best return on investment. Okey, energy conservation. Contoh, waktu siang pukul 8 dah terang. Okey, kita tutup lampu. Okey, lampu kita tutup, kita tak menggunakan lampu lah. Itu adalah energy conservation. Okey, kita set aircon. Okey, dekat sini awareness ni. Kita set aircon kepada 24 darjah Celsius. Okey, itu adalah energy conservation. Okey, dan cost yang digunakan untuk energy conservation zero. Tak perlukan cost. Okey, jadi kita gunakan energy conservation. Okey. Tanpa melibatkan sebarang kos, kita dah boleh menjimatkan tenaga. Okey, kalau kita tengok sekarang ni sibuk kita bincangkan, sibuk kita tengok industri sekarang ni dia lebih kepada RE, renewable energy. Okey, nak jimatkan tenaga, kita guna solar dan sebagainya. Okey, dekat Malaysia ni lah. Okey, tetapi energy conservation, EC, okey, dan juga energy efficiency, EE, kita abaikan. Okey, sepatutnya EC dan juga EE inilah kita kena ni lah. Kena mantapkan dulu dekat dalam negara kita, bila dah tak ada orang. Okey, maksudnya bila nampak pembaziran, okey, kalau contohnya kalau kamu dekat Polisas kan, Polisas kalau pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi, saya yakinlah. Okey, lampu dekat koridor tu confirm ada yang tak tutup lagi. Okey, maksudnya tak mantap lagi lah energy conservation tu. Okey, sama jugalah dekat Politeknik PD pun sama juga. Okey. Kalau nak suruh, biasanya orang-orang yang ada awareness, yang ada kesedaran saja dia akan tutup sebab melibatkan pembaziran tenaga kan. Nanti kita tengok bil elektrik. Okey, bil elektrik Politeknik PD berapa ringgit sebulan. Okey. Aras yang kedua adalah energy efficiency. Okey, energy efficiency adalah melibatkan teknologi. Purchasing and installing efficient equipment and process. Contohnya tukarkan lampu Kalimantan kepada lampu LED. Itu adalah energy efficiency. Okey. Tukarkan aircon kepada aircon jimat tenaga. Okey, energy efficiency appliances. Okey, 5-star rating. Itu adalah energy efficiency. Okey, bila energy conservation dan juga energy efficiency ni dah mencapai tahap yang tepu, tahap maksimum. Okey, dah orang tak melakukan pembaziran lagi. Orang dah menggunakan barang-barang cekap tenaga. Okey, maksudnya dah tak ada jalan lain nak jimat tenaga lagi. Barulah kita akan pergi ke arah renewable energy. Okey, orang dah faham tentang kecekapan tenaga, orang dah faham tentang pemuliharaan tenaga. Okey, barulah kita cerita pasal RE. Okey, itu sebab RE berada di atas sekali. Okey, sebab RE sekarang ni pun kos dia terlampau tinggi. Okey, jadi nak, maksudnya sepatutnya kita bermula daripada EC dulu, energy conservation, lepas tu EE, barulah kepada RE. Tetapi kalau kita tengok pada senario yang berlaku di Malaysia ni, okey, kebanyakan industri dia bermula daripada RE. Okey, dia bermula daripada RE, itu kesilapan besar itulah. Okey, sepatutnya bermula daripada EC. EC dah settle baru EE. EE dah settle baru RE. Tetapi dia orang ni sibuk nak pasang solar, nak jimat tenaga. Bermula daripada RE. Jadi itu adalah proses yang salah lah. Okey, kalau mengikut pada the energy conservation pyramid. Okey, ada soalan setakat ni? Pelajar-pelajar semua? Tak ada, eh? Okey, kita pergi kepada topik yang kedua, introduction to energy audit requirements and guideline. Okey. Okey, maksud energy audit.
a systematic inspection and analysis of energy use and consumption. Okay, penggunaan tenaga lah. Of audit object to identify energy flow, potential opportunities and monitoring and verification for improving energy performance and reporting them. Okay, itu adalah energy audit. Maksudnya kena buat inspection, analisis, penggunaan tenaga elektrik. Okay. And then energy flow. Lepas tu kena monitor pula. Okay. Kena monitor, kena tahu dia punya apa, potential apa, potential opportunities, peluang, penjimatan. Okay, peluang penjimatan untuk improving energy performance. Energy performance tu kalau bulan ni bil kita RM100, bulan depan bil elektrik kita RM90. Okay, jadi jimat RM10. Jadi energy performance kita baguslah. Okay, itu maksud improving energy performance. And then ada buat reporting. Okay, nanti kita tengok macam mana, apa format-format reporting, contoh-contoh. Okay, contoh-contoh energy audit report. Okay, yang kamu perlu tahulah. Okay. Okay, energy audit objective. Okay, energy audit objective. Okay, kalau tengok dekat sini ada 5. Okay, identify, kalau tengok dekat sini, identify current and historical energy usage pattern. Okay, jadi kita kena tahu, okay, penggunaan tenaga elektrik setiap bulan. Bagaimana kita nak tahu? Kita rujuk pada bil elektrik lah. Okay, bil elektrik yang sampai tiap-tiap bulan dekat rumah kita, kita tengok lah. Okay, identify potential energy saving measure. Okay, peluang penjimatan. Okay, kalau energy auditor ni dia tengok sesuatu kawasan tu, dia boleh tahu. Okay, ini kita boleh jimat dekat sini. Okay, contoh dia pergi satu bilik yang kecil. Dalam satu bilik yang kecil tu, bila dia on, lampu 10 biji menyala. Okay, jadi okay, kita nampak peluang penjimatan dekat situ. Kita buang 5 lampu, kita on 5 lampu cukup. Nampak juga bilik tu kan. Okay, maksudnya kita identify, boleh identify. Okay, kita buat energy audit ni, kita boleh identify potential energy saving measures. Okay, evaluate the existing energy management practice. Okay, energy management nanti kita tengok nanti. Dalam organisasi tu kena ada energy management, pengurusan tenaga. Okay, supaya sustain. Okay, supaya berterusan. Okay, supaya berterusan penjimatan tenaga tu. Okay, identify the energy supply information and status. And then assess the performance of significant energy use. Okay. Ini adalah energy audit objective. Okay, why energy audit? Mengapa? Okay, kalau kita tengok pada Sustainable Energy Management Roadmap. Okay, untuk makluman pelajar-pelajar, tahun depan, bermula tahun depan, kerajaan Malaysia dia akan mewujudkan satu akta. Okay, akta tersebut adalah Energy Efficiency and Conservation Act, EECA. Yang tadi kita cerita tadi kan, piramid tu kan, Energy Efficiency and Conservation Act. Okay, dalam akta ni dia mementingkan penjimatan tenaga dalam satu organisasi. Okay, jadi setiap industri mesti kena buat energy management. Okay, jadi dalam energy management tu luas. Dalam energy management tu ada energy audit. Okay, luas, ada energy auditor semua dalam tu lah, dalam energy management tu. Okay, jadi dekat situ dia tulis dekat situ ada dalam energy management. Kalau kita nak buat pengurusan tenaga dalam satu organisasi, mestilah ada implementation of energy conservation measures dan juga kena ada energy audit. Okay, dalam energy management ada energy audit, ada energy auditor. Okay, jadi energy auditor adalah salah satu peluang pekerjaan untuk pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik. Okay, tak kira lah DTK ke, DET dan sebagainya. Okay, kamu boleh jadi energy auditor. Okay, bidang yang lain lah selain daripada kamu jadi technician dan sebagainya.
Okey, jangan ingat kamu ada diploma DTK ni kamu jadi technician komputer saja. Okey, maksudnya luas, kamu boleh jadi technician elektrik, kamu boleh jadi energy audit. Tapi yang baru ni setakat ni bila kerajaan ia wujudkan saja tahun depan Akta EECA ni, secara automatik bidang energy audit ni dia akan dikenali, okey, dan juga peluang pekerjaan tu akan banyaklah. Okay. Okay, resource need for energy audit. Okay, instrument. Peralatan kena ada lah. Okay, peralatan energy audit. Okay, nanti saya share nanti. Nanti saya share YouTube, link YouTube. Okay, dalam chat nanti. Okay, kalau ada soalan pun boleh tulis dekat chat. Okay, boleh tulis dekat chat. Nanti saya tengoklah chat chatting tu. Okay. Nanti saya share link, nanti kamu boleh tengok. Okey, peralatan-peralatan energy audit yang digunakan. Okey. Okey, untuk energy audit lah, peralatan-peralatan yang digunakan untuk membuat energy audit. Okey, instrument, energy record. Okey, energy record ni merujuk kepada data-data. Okey, mesti kena ada data, mesti kena ada penggunaan data, penggunaan tenaga elektrik dan sebagainya. Computer and software tools. Okey, nak analisis data. Okey, budget. Budget mesti ada lah. Okey, kalau kita nak buat energy audit, mesti kena ada budget. Okey, mesti kena ada cost. Okey, budget and time, masa. And then auditor. Company staff or external auditor. Okey, sama ada company staff, kena train lah. Okey, kena training. Okey, kalau external, kena hire lah. External auditor. Okey, ini adalah resource, okey, sumber-sumber yang diperlukan untuk energy audit. Okey, jadi instrument yang penting, peringkat kamu adalah technician, kamu kena pandailah. Okey, bagaimana nak menggunakan instrument untuk membuat energy audit. Nanti kita tengok nanti video tu. Okey, energy audit team. Okey, bila kita cerita pasal energy audit, kita mesti kena tubuhkan team lah. Okey, kalau tengok dekat sini ada dua bahagian, satu dia adalah energy audit team, satu lagi adalah audit expertise. Okey, satu bahagian lagi adalah proses expertise. Okey, ini adalah audit ni, bahagian energy audit lah. Okey, yang ini building and factory staff, ini adalah proses expertise, building owner lah. Okey, maksudnya team energy audit dia tak boleh bergerak seorang-seorang. Okey, contohnya saya energy audit. Okey, saya nak audit, saya nak buat energy audit dekat Polisas. Okey, saya nak buat audit dekat Polisas. Okey, jadi saya tak boleh masuk Polisas audit macam tu saja. Saya kena pergi jumpa dengan orang-orang maintenance. Okey, orang-orang senggaraan, staff senggaraan Polisas. Okey, itu staff senggaraan Polisas itu adalah proses expertise ni. Okey, ataupun building, ataupun factory, building owner lah. Dia yang tahu selok-belok penggunaan tenaga elektrik dekat Polisas. Jadi saya kena bekerja dengan diorang. Okey, energy audit team kena bekerja dengan proses expertise ni untuk menghasilkan, untuk membuat energy audit. Okey, yang dekat atas ni adalah top management lah. Okey, energy service company ataupun ESCO lah. Okey. Okey, kalau apa maksudnya energy service company ESCO, ESCO ni, itu adalah syarikat-syarikat ataupun company-company energy, okey, yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Tenaga, okey, Energy Commission. Itu adalah ESCO lah. Nanti kita tengoklah ESCO, okey. ESCO apa yang terlibat dengan energy audit, energy audit di Politeknik PD. Nanti kita tengok nanti. Okey, apakah peranan, roles and duty of energy auditor. Okey, peranan ataupun tanggungjawab lah. Okey, plan and carry out energy audit. Okey, quantify energy consumption and establish baseline energy information. Okey, baseline, apa maksud baseline? Okey, baseline adalah penggunaan tenaga elektrik yang biasa digunakan
dalam satu organisasi. Saya bagi contoh, okey, contoh baseline dekat rumah kamu sebulan adalah RM100. Okey. Bila kamu pasang alat jimat tenaga dan kamu mengamalkan energy conservation, okey, bil elektrik kamu akan jimat RM80, okey. Nah, jadi ada saving dekat situ RM20. Okey, jadi baseline tu maksudnya kamu tak buat apa-apa lagi. Kamu tak buat apa-apa aktiviti penjimatan tenaga dan sebagainya. Okey, itu adalah baseline. Okey, baseline. Belum buat-buat apa-apa aktiviti penjimatan tenaga. Okey, tapi baseline ni biasanya diambil dalam tempoh setahun, 12 bulan. Minimum lah. Okey, minimum. Okey, identify and calculate energy and material balance. Okey, ini nanti kamu baca lah. Okey, nanti kat saya share slide ni, nanti kamu boleh tengok nanti apakah peranan, okey, peranan energy auditor ni. Okey, ada dua benda yang kamu kena, energy auditor dan juga energy manager, okey, adalah orang yang berbeza. Okey, kalau energy manager ni biasanya dia adalah degree holder. Okey, energy auditor ni dia boleh diploma holder, dia boleh degree holder pun boleh energy auditor ni. Okay, as long as dia adalah certified person, dia tak ada masalah untuk jadi energy auditor. Okay, jadi kalau nak jadi energy auditor ni, kamu kena pergi training lah. Kena pergi training dekat MGTC, Malaysian Green Technology and Climate Change Center. Okay, yang tadi tu, CPMV tadi, dan juga certified energy auditor. Boleh tengok lah dekat website nanti. Okay, dekat website MGTC tu. Okay, apa requirement untuk kamu menjadi energy auditor. Okay. Okay, sebab ada ramai lepasan-lepasan politeknik, okay, yang menjadi energy auditor yang saya kenal. Okay, yang sekarang dah jadi orang-orang besar. Okay, dekat MBTC tu ada bekas-bekas pelajar politeknik. Okay, yang jadi energy auditor. Okay. Jadi guru saya lah, guru-guru saya ada dekat MGTC ramai. Okay, energy auditor pun kena buat report writing, presentation dan sebagainya lah. Recommend energy efficient technology. Okay, banyak lah tugas. Okay, tanggungjawab peranan energy auditor dalam satu organisasi tu. Okay, method and approach in energy auditing. Okay, ini adalah proses yang berlaku. Okay, dalam energy auditing, okay, bermula daripada start, okay, kick off meeting, kena ada meeting, okay, desktop data collection, okay, kita tengok bill, okay, sebelum kita nak buat energy audit, kita kena buat meeting dulu, okay, kena buat meeting dengan team dan sebagainya, kena ada jadual, kena ada work scope yang dibincangkan dalam kick off meeting tu, okay, lepas tu kita buat data collection. Historical bill ni lah yang biasa. Okey, saya nak audit polisas. Saya nak buat energy audit dekat polisas. Okey, saya pergi sana. Okey, saya minta, okey, mana bil elektrik kamu dalam bil elektrik tahun 2020? Saya nak 12 bulan punya bil elektrik. Saya nak study. Okey, saya nak buat desktop data collection. Okey, lepas tu dah study, okey. Bila saya study bulan 4, bulan 5 biasanya tenaga elektrik yang digunakan rendah. Sebab apa? Sebab student cuti. Saya dah dapat dekat situ. Daripada desktop data collection tu saya dah dapat view dah. Okay, waktu student cuti penggunaan tenaga elektrik rendah. Waktu PKP student tak ada, student belajar online, penggunaan tenaga elektrik rendah. Okay, kita boleh buat analisis, okay, di waktu desktop data collection ni. And then kita pergi site investigation, okay. Kita tengok berapa biasanya penggunaan tenaga elektrik yang paling besar adalah cooling system. Okay, chiller. Guna chiller ke tak? Ada berapa biji chiller dekat polisas? Cekap ke tak chiller yang digunakan? Ya, dekat situlah kita buat field data collection. Okay, kita buat electrical logging. Kita menggunakan yang dekat field data collection ni, kita gunakan alat-alat audit tenaga lah.
Okey, nanti kita share video nanti apakah alat-alat audit tenaga yang digunakan. And then data analysis and finding. Okey, data analysis biasanya guna apa? Guna tools, biasanya guna Excel saja untuk buat data analysis. Okey, lepas tu kita buat report writing, presentation, final draft, okey. Report ni kita nak buat apa? Kita nak bagi pada pengarah polis asal. Okey, ini penggunaan tenaga. Ini adalah penggunaan tenaga elektrik yang digunakan di polis SAS, okey. Hasil daripada data analisis dan sebagainya daripada site investigation yang dibuat, okey, polis SAS ni boleh menjimatkan tenaga lagi. Okey, kita present. Okey, boleh menjimatkan tenaga. Kalau estimate sebulan boleh jimat RM20,000 contohnya. Okey, jadi RM20,000 tu nak digunakan untuk apa? Okey, 80% bagi pada energy service company, 20% ambil. Macam itulah lebih kurang. Okey. Okey, jenis-jenis energy audit. Ada tiga jenis. Walkthrough, preliminary audit. Okey, ini adalah audit. Kalau tengok dekat sini, no systematic measure. Ni lebih pada desktop lah tadi. Dekat sini lah. Okay. Desktop data collection ni. Itu adalah walkthrough atau preliminary audit. Okay. And then jenis yang kedua, detail energy audit. Ni kena buat. Kalau detail maksudnya kena buat measurement. Okay. Kena buat measurement using input. Okay. Nah, maksudnya kalau ikut flow, kena buat walkthrough audit dulu. Lepas dah buat walkthrough audit, baru yang kedua, kena buat detail audit. Okay, using input from, maksudnya kita nak buat audit, kena tengok report daripada walkthrough audit ni lah. Okay, and then proses yang, jenis yang ketiga adalah investment grade audit. Ni melibatkan high cost, complex system. Okay, melibatkan kewangan lah. Okay, dan juga ada risk analysis, okay, ROI, IRR, okay, return of investment, okay, yang ni melibatkan kewangan yang tinggi lah, okay, jadi ada tiga jenis energy audit, okay, maksudnya bermula daripada walkthrough audit, detail audit dan juga investment grade audit, okay. Jadi nak audit ni mesti kena menggunakan, maksudnya dekat detail audit dengan investment grade audit ni, dia yang menggunakan peralatan energy audit, okay, equipment energy audit dekat detail audit ni lah. Okay, ambil bacaan dan sebagainya. Okay, yang invest grade audit ni lebih kepada cost. Okay, general rules. Okay, requirement need to comply. Okay, bila jadi energy auditor ni memang kena ada rules ataupun peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Okay, sebab kita nak audit ni maksudnya melibatkan penggunaan tenaga elektrik. Okay, mesti kena safety and legislation ni. Memang kena ada safety lah. Okay, kena pakai sarung tangan, kena pakai safety boot, kena pakai kasut. Okay, kena pakai topi keselamatan. Okay, itu adalah general rules lah. Okay, yang kedua data confidential. Okay, maklumat sulit. Okay, biasanya maklumat-maklumat yang diambil daripada syarikat sulit. Okay, system and equipment standard. Okay, peralatan-peralatan yang digunakan untuk audit. Okay, and then biasanya energy auditor ni dia mesti kompetensi, mesti pakar lah. Okay, mesti pakar, mesti kompeten. Okay, itu adalah requirement yang perlu ada. Okay, dalam energy audit. Okay, and then secondary energy efficiency, material efficiency. Okay, manpower efficiency. Okay, ini adalah perkara-perkara yang perlu ada. Okay, dalam general rules energy audit. Yang penting sekali safety lah. Okay, apa-apa safety ya, sebab melibatkan tenaga elektrik, benda yang kita tak nampak. Okay, safety tu penting. Okey, ini adalah rujukan.
Okey, untuk reference for conductive energy audit. Biasanya dekat Malaysia ni guna daripada Suruhanjaya Tenaga ni lah. Kita rujuk ni, kamu type aja nanti keluar nanti dekat. Type dekat Google je, terus keluar dalam PDF. Electrical Energy Audit Guideline for Buildings yang dikeluarkan oleh ST. Okey, yang biasa yang jadi rujukan ini je lah, senang. Okey, kalau standard yang lain, kalau tengok dekat sini, Standard for Commercial Building, yang jadi yang kedua ni, ini adalah US punya eh. Ni American, sorry, American Society Heating, Refrigerating, Air Conditioning Engineers. Okey, ini dekat American punya standard lah. Kita boleh take international lah, international standard. Okey, ini yang yang ketiga adalah International Standard ISO. Okey. 50002 Energy Audit. Okey, berkenaan dengan, okey, maksudnya ISO ni, ini adalah standard-standard yang international yang kita boleh gunakan sebagai rujukan. Okey, tapi biasanya kalau dekat dalam Malaysia, kita akan gunakan daripada Suruhanjaya Tenaga lah. Okey, banyak lah. Okey, Malaysia Industry Energy Audit Guideline dah ada. Okey, daripada Pusat Tenaga. Kamu type dekat Google, mesti jumpa punya. Okey, Guideline for Conducting Energy Audit. Ini yang lama punya lah, Pusat Tenaga Malaysia. Okey, Pusat Tenaga Malaysia ni sekarang ni, sekarang dia bukan Pusat Tenaga Malaysia, sekarang ni adalah MGTC lah, Malaysian Green Technology and Climate Change Center. MGTC, ya, cari apa itu MGTC, ya, ni yang keluarkan guideline-guideline kat Malaysia ni. Okey, yang latest sekali adalah yang ni lah, daripada tahun 2016, Suruhanjaya Tenaga. Okey, ini adalah reference yang digunakan untuk energy audit. Okey, dan untuk verify energy saving, okey, penjimatan, okey, mestilah mengikuti inilah International Performance Measurement and Verification Protocol. Okey, apa maksud measurement and verification ni? Okey, bila saya buat audit di Polisas, okey, and then saya buat energy conservation, saya buat energy efficiency, okey, saya buat renewable energy, okey, daripada bil RM50,000 jimat jadi 50,000 jadi 40,000, jadi dekat situ ada 10K, ada 10,000 penjimatan. Okey, tetapi kalau nak kita confirmkan penjimatan tersebut, kita mestilah merujuk kepada ni lah, IPMVP ni. Okey, kalau nak, kalau yang tadi, mula-mula tadi saya tunjuk ada Certified Professional Measurement and Verification. Okey, itu adalah person yang boleh, yang certified untuk confirmkan penjimatan yang diperolehi di syarikat dan sebagainya lah. Okey, dia memang merujuk kepada standard IPMVP ni, international standard ni. Okey. Okey, document in conducting energy audit. Okey, scope of work, operation and manual kena tahu. Okey, ini memang wajib tahulah, historical of energy bills. Okey, scope of work biasanya kalau dekat Polisas, education lah. Okey, maksudnya ada pelajar yang ramai dan sebagainya lah. Okey. And then operation and manual. Okey, contoh ada chiller dan sebagainya, kena tahulah operation manual dia. Okey, penggunaan tenaga elektrik, hysterical. Okey, energy audit report yang sebelum-sebelum ni kalau ada. Okey, kalau tak ada kena buat yang barulah. Okey. Drawing. Okey, project record. Okey, ini adalah requirement untuk dokumen-dokumen yang diperlukan oleh energy auditor untuk energy, membuat energy audit. Okey, topik yang ketiga adalah energy audit in-house. So, okey, setakat ni ada soalan? Pelajar-pelajar semua. Kita dah dekat hampir sejam. Sebelum saya mula topik yang ketiga. Okey, ada soalan? Okey, kalau kita tengok dekat sini ada 20 orang. Ada 20 orang pelajar. Kalau ada nak tanya apa-apa berkenaan dengan energy audit, boleh tanyalah.
Okey, kalau segan nak bertanya, kamu boleh. Boleh type. Okey, boleh chat, type dekat chat. Boleh ke kalau guna Teams ni? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh chat. Kalau tak nak tanya, nak chat boleh, tak ada masalah. Okey. Okay, basic energy audit in-house. Okay, dekat rumah kamu sendiri pun kamu boleh buat energy audit. Rumah sewa, rumah mak bapak kamu pun kamu boleh buat basic energy audit. Macam mana nak buat? Okay. Ini adalah equipment and operation. Ini kamu wiring lah. Belajar wiring kan. Dekat rumah mesti ada distribution board, DB. Okay, SEM 1 dah belajar kan. Single phase electrical schematic for house. Okay, ada DB. Okay, and then ada load dan sebagainya lah. Okay, ini adalah equipment and system operation di rumah. Okay, ini kalau tengok dekat sini, ini single phase lah. Okay, single phase. Kalau tengok DB gambar rajah ni. Okay. Equipment and system operation. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Identify your daily load profile. Okay, okay, dekat sini ayat dia adalah load profile. Ataupun load profiling. And try to sustain the pattern. Okay. Macam mana dapat load profile ni? Yang gambar rajah ni. Okay, ini kita guna. Ini real eh. Real load profile ni. Ini saya dapat daripada sifu saya. Okay, dia buat dekat rumah dia. Okay, ini load profile untuk rumah lah. Okay, di mana load profile ni kita kena menggunakan data logger. Okay, energy data logger. Okay, kita kena gunakan energy data logger. Okay, saya tunjukkan lah. Saya tunjukkan video mungkin kamu tak berapa nampak macam mana kita boleh dapatkan graf ni. Okay. Nanti kamu boleh tengok lah. Boleh tengok. Okay, dekat sini saya share dulu. Okay, macam mana kita nak dapatkan load profiling tu, kita menggunakan energy auditor ni. Biasa dia menggunakan data logger. Okay, energy data logger. Okay, nampak eh saya punya ni. Okay, ini dekat YouTube ni saya ada buat video. Okay, saya ada buat video. Okay, dekat sini ada 14 video yang berkenaan dengan energy audit. Energy management, energy audit dan sebagainya lah. Okay, dekat sini. Okay, dekat sini saya, nanti kamu boleh tengok lah. Okay, kamu, nanti saya share link. Okay, saya share link dekat dalam grup nanti. Okay, untuk kamu tengok 14 video ni lah. Okay. Yang ni cara nak menggunakan data logger lah. Video yang ada tiga video ni cara nak menggunakan power and energy logger ni. Okay, ini untuk three phase. Okay, dekat sini pun ada introduction of energy audit tools. Okay, nanti kamu boleh tengok. Okay, apakah energy audit tools yang digunakan untuk audit bangunan. Okay, yang ni saya nak cerita ni lah yang saya nak tunjukkan ni 2 minit ni, lebih kurang 3 minit ni. Okay, bagaimana energy logger ni kita sambungkan ke DB dekat rumah kita tu untuk dapatkan load profiling tadi tu. Okay, dekat sini pun ada kursus-kursus. Okay, kalau tengok dekat sini ni 2 jam 43 minit, 33 minit, 1 jam 30 minit. Ini adalah kursus-kursus yang telah dijalankan di Politeknik PD. Okey, kamu boleh tengok ni. Kalau nak pergi kursus ni, Certified Energy Auditor. Okey, satu kepala RM3,000. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini, kamu akan dapat information sebelum pergi kursus Certified Energy Auditor tu. Kamu boleh tengok video-video ni sebelum ambil itulah. Okey, jadi saya nak tengok yang ini satu video saja, yang lain nanti kamu boleh tengok. Okey, boleh nampak?
Okay. Ada suara ke? Tak dengar suara. Ada suara. Ada suara. So share semula. Nanti kan share dia punya sound dekat desktop. Tak ada suara. Ada suara kan? Tak ada. Kenapa nak ada suara? Kena keluar dulu and then share semula. Nanti dekat dekat tu ada sound desktop tu. Include computer sound nanti. Klik pada include computer sound. Sekejap eh. Puasa satu fasa di rumah. Okey, dengar eh. Kesambungan telah dibuat. Dengar-dengar. Moga ini telah dipasang safe powering main air. Okay, ini asyik cakap ni energy power and energy logger ni. Di mana alat ini dihidupkan menggunakan sumber tenaga daripada DB atau bekalan kuasa satu fasa. Jadi energy logger ini tidak perlu disambung. Harga energy logger ni RM15,000 eh. Okey, terdapat indikator yang berkelip dua kali menunjukkan alat ini sedang merekod pengukuran. Ini boleh tengok detail lah ni. Bila-bila masa nanti kamu boleh tengok video ni. Okey, ni saya nak bagi gambaran lah. Okey, macam mana. Okey, ini yang saya katakan tadi, self-powering main adapter yang berada di bahagian atas. Okey. Jadi kalau tengok dekat situ, saya sambung energy logger ni dekat DB. Okey, ini adalah bahagian sambungan di DB. Okey, sambungan kebekalan satu fasa hanya melibatkan V1, N dan juga I1. Di mana V1 disambung ke live DB, N disambung ke neutral DB dan I1 disambung ke live DB menggunakan flexible probe. Okey, untuk V1 dan juga N menggunakan magnetic probe. I1 menggunakan flexible probe ataupun clamp meter. Okey, dekat sinilah sambungannya. Okey, kalau tengok ada dekat sini. Okey, ini adalah sambungan di DB. Main switch ya. Eh? Okey, warna merah adalah flexible probe. Okey. Ataupun I1 di mana diklaim di wire live di incoming main switch DB. Okey, manakala magnetic probe V1 disambung ke live incoming main switch and disambung ke neutral incoming main switch DDB. Okey, jadi itu saja. Cik Zamri, saya soalan. Untuk sambungan kepada live and neutral itu, dia pakai magnetik ke? Macam mana dia attach tu macam mana? Dia melekat lah. Dia melekat pada skru tu? Skru, ya betul. Sekarang lah lagi mudah dah. Okay. Tak payah nak clamp, tak payah nak clip wire dan sebagainya. Dia melekat sahaja. Jadi lagi mudah. Okay, faham. Dia magnetik lah. Ya betul, lagi mudah. Okay. Okey, jadi saya gunakan data logger tadi tu. Okey, energy data logger tu. Dan saya akan dapatkan, okey, saya pasang data logger tu dekat rumah. Saya akan dapat load profiling yang ni lah. Ini saya dapat daripada data logger tersebut. Okey. Jadi kalau tengok dekat sini, bermula daripada dekat sini 21.19. Okey. Kalau tengok dekat sini 21.19 ini dalam ini pukul malam lah. Pukul berapa? 21 pukul berapa?
21 pukul berapa kelas? Pukul 9. Okey, start daripada 9 malam. Okey, 9 malam ini adalah penggunaan tenaga elektrik yang digunakan di rumah. Okey, dan 9 malam biasanya ada pasang lampu. Okey, tengok TV. Okey, sebab tu ada lagi satu ada peti ais. Peti ais memang 24 jam lah on. Okey, pukul 9 sehingga pukul 11.30. Okey, penggunaan tenaga elektrik. Ni load profile untuk rumah apa ni kawan saya tu lah. Dia tap, okey, dia tengok dekat rumah saya. Ada juga saya buat tapi saya tak masukkan dalam slide lagi. Okey, datanya masih ada dalam Excel jadi saya tak dapat tunjuk lah. Okey, tapi yang ini ah, ini rumah kawan saya punya ni. Okey, pukul 9 sampai pukul 11, pukul 23.55 sampai pukul 12 lah lebih kurang. Okey, 9 hingga 12 ini adalah penggunaan tenaga elektrik dia tinggi lah. Okey, power ni dalam kilowatt lah. Lebih kurang dekat sini ada lebih kurang 1.4 kilowatt. Okey, lepas pukul 12 tidur kan. Okey, satu family tidur. Okey, jadi lampu tutup. Television tutup. Okey, yang on hanya kipas. Peti ais. Peti ais memang 24 jam lah. Okey, tapi lampu dan juga television yang yang kamu guna waktu pukul 9 sampai pukul 12 tu, kamu tutup. Dah tutup lah. Itu sebabnya penggunaan tenaga elektrik rendah. Okey, daripada pukul dekat sini, daripada pukul 11.30 sampai pukul dekat sini sampai pukul 6.30 lebih kurang. Okey, dan ini dia punya load profile. Okey, bila kamu dah bila pukul 6.30 bangun sembahyang subuh dan sebagainya, buka lampu dan sebagainya. Okey, mandi guna water heater. Okey, lepas tu nak gosok baju guna streka iron. Okey, jadi load profiling kamu pukul 6.30 pagi ni kat rumah kamu ni dia akan jadi tinggi. Okey, sebab ada apa? Penggunaan kipas, lampu, peti sejuk ni memang ada lah. Okey, iron dan sebagainya. Okey, sampailah pukul 8.30. Okey, 8.30 ni rendah ni. Okey, sebab ada yang keluar pergi kerja. Okey, mak bapak pergi kerja, lepas tu adik-adik semua pergi sekolah dan sebagainya. Okey, yang tinggal kat rumah hanya yang ni kawan saya ni dekat rumah ni dia ada orang gaji. Okey, jadi start daripada 10 pagi orang gaji dia dah start buat kerja lah. Okey, dia menggunakan kipas, lampu, television. Okey, yang tinggi ni dia panaskan air lah. Okey, elemen-elemen yang menggunakan pemanas. Okey, penggunaan tenaga elektrik dia pump dia tu akan jadi tinggi lah. Okey, sampailah pukul berapa? Pukul 3 ni pun mungkin pukul 3 ni mungkin dia buka aircon. Okey, dia buka aircon itu yang tinggi tu. Okey, ni sampai pukul 5. Pukul 5, okey, ini adalah load profiling untuk rumah kawan saya ni lah. Dia buat, dia tap guna energy data logger tu. Okey, jadi bila dia buat tu penggunaan tenaga harian dia 8.5 kilowatt hour. Okey, penggunaan sebulan adalah 255 kilowatt hour. Okey, ataupun dalam RM, RM62 sebulan. Okey, jadi kalau nak buat energy audit, okey, yang paling penting kena identify your daily load profile. Okey, load profile itu yang kena ni lah. Kena tengok pukul berapa yang kita banyak menggunakan tenaga elektrik. Okey, ada soalan? Cik Zamri, ada tak contoh yang apa file Excel tu daripada data logger tu? Maybe boleh share, tengok semua benda-benda boleh dapat bayangkan lah.
Macam mana kita cerap data daripada data logger tu? Boleh ya, saya stop sekejap eh. Data tu dalam Excel, sekejap saya tunjukkan. Okey, ini dalam Excel ni. Okey, ini saya guna data logger tu lah. Okey. Itu maksudnya data logger itu menghasilkan format Excel. Template macam inilah. Oh, senanglah. Okay. So nanti kita cuma cucuk pada pen drive saja. Ke apa? Yeah. Ada so, memory card dalam. Ada mereka, semua ambil mereka. Ya, jadi bila dia dah record selama, biasanya record selama 2 minggu lah. Okey, macam ni saya record, okey, date 1/6. Okey, sampai yang tadi tu sehari je dia ambil. Okey, maksudnya dia ambil 1/6 sampai dia ambil 1 hari. Okey, yang saya ni, saya ambil 2 minggu tak silap saya dekat rumah saya. And then saya dapat load profiling dekat rumah saya. Saya analisis dia punya gambar rajah dia. Sekejap eh. Sebab buat analisis semua kena guna Excel lah. Okay, daripada 1 hari bulan sampai. Sampai 15. Okay, maksudnya 2 minggu lah. Okey, 2 minggu saya ambil 2 minggu penggunaan tenaga elektrik di rumah saya, and then saya buat load profiling apa yang saya perolehi dalam load profiling rumah saya. Sekejap eh. Mana gambar rajah dia? Okey. Oh, ini. Okey, ini saya buat analisis lah. Okey, saya buat analisis 1 hari bulan. Okey, berapa daily energy yang saya guna? 15 kilowatt hour per day. Daripada yang sebelah sini, daripada yang 1 hingga 15 hari bulan, okey, saya buat analisis. Ha, ni semua ni ada rumuslah, rumus-rumus dia lah. Okey. Sampai 14 hari bulan, okey, jadi saya kira gambar rajah load profiling yang saya ni. Ha, ni saya buat analisis. Okey, ni load profiling rumah saya ni. Penggunaan tenaga elektrik 1 hingga 14 Jun. Ha, ni saya buat bulan 6 2021 waktu PKP ni saya buat. Okey, saya buat waktu PKP. Okey, jadi saya tengok yang paling tinggi dekat sini 1:50 PM. Ha, ini anak saya buka aircon lah ni. Okey, yang tinggi-tinggi ni semua ni dia bila on aircon je dia akan jadi macam ni kat rumah saya. Tinggi. Okey. Ha, ini tengok ni 12 malam. 12 tengah pagi ni. Ha, ini buka aircon ni. Tinggi ni. Okey. Malam buka aircon. Tinggi. Okey. Bila pukul 5 tutup aircon dia rendah balik. Okey. Ha, ni saya study load profiling rumah saya. Okey. Bila saya study, bila saya on aircon, bil elektrik saya memang akan tinggi lah. Okey, dekat sini. Okey, bila saya cuba buat penjimatan, okey, satu malam tu saya on aircon pukul 10 sampai pukul 12 saja. Pukul 1 saya dah off aircon. Okey, jadi saya dapat penjimatan dekat situ. Waktu nak tidur saja on aircon. Bila dah tidur, secara automatik aircon akan off. Okey, saya buat dekat bilik anak saya.
Okey, maksudnya dekat situ ada penjimatan. Dan saya buatlah load profiling tu saya buat. Okey, jadi bit penggunaan tenaga elektrik, bil elektrik dekat rumah saya. Okey, kalau saya paling paling rendah pernah saya dapat RM40. Okey, RM40 tu maksudnya rumah saya ada 2 biji aircon, 1 horsepower dan juga 2 horsepower, ada 2 aircon. Okey, dan lain-lain ada biasalah, peti air semua ada lah. Okey, average rumah saya biasanya RM60 lah. RM60. Okey. Paling mahal kalau buka aircon, kalau saudara mara datang apa semua ramai buat function apa semua RM80. Setakat ni bil elektrik rumah saya tak sampai lagi 100. Sebab apa? Sebab saya buat load profiling. Okey, kalau nak jimat, nak jimat betul-betul jimat, saya tak buka aircon, saya pasang kipas. Kipas saya pasang 2 contohnya. Kipas berdiri 1, kipas ceiling 1. Contohlah. Okey, sebab sebelum ni saya nak masuk pertandingan, anak saya sekolah dia buat pertandingan penjimatan elektrik di rumah. Okey, senang je nak jimat. Aircon jangan buka waktu malam. Kita pasang kipas saja. Jimatlah dia. Okey, ini adalah data-data yang diperolehi daripada data logger tu lah. Okey. Ini real punya load profiling yang saya buat. Okey, ada soalan lain? Okey, tak ada, kita teruskan. Okey, load profiling kita dah tahu. Okey, menggunakan data logger tu. Okey, and then bagaimana nak kira? Okey, usage cost of electrical appliances at home. Okey, macam mana nak kira ni lah. Electrical consumption sama dengan power watt. Okey, darabkan dengan operation hour. Okey, darab dengan 30 hari bahagi dengan 1000. Okey, dapatlah dalam kilowatt hour, unit dia dalam kilowatt hour. Okey, ini adalah tarif. Okey, tarif yang dikenakan oleh tenaga TNB lah. Okey, ini kalau kamu tengok dalam bil elektrik kamu. Okey, 21 hingga 200 kilowatt hour per month ni. Okey, dia punya tarif adalah 21.8 sen. Ini dalam sen eh. Okey, bila dah lebih 200 kilowatt. Okey. Dia akan pergi ke 33.4 sen. Okey, maksudnya kalau kilowatt hour, okey, 200 kilowatt hour pertama 21.8 sen. Okey, selepas 200, ini tarif-tarif yang tarif A, maksudnya domestik ni untuk rumah lah, untuk perumahan yang TNB kenakan charge. Okey, dalam bil elektrik rumah kita ni lah. Okey, biasanya kalau kalau macam rumah teres, biasanya dia akan guna sampai tarif 300 kilowatt ni. Ni dah tinggi lah ni, 51.6 sen ni. Maksudnya lagi banyak kamu guna penggunaan tenaga elektrik, lagi tinggilah tarif ni yang akan kamu dikenakan oleh TNB. Okey, kalau lagi jimat, kamu akan, contohnya kamu guna penggunaan tenaga elektrik 250 kilowatt. Jadi tarif yang kamu gunakan dan dikenakan adalah 21.8 sen dengan 33.4 sen saja. Okey, jadi kiralah nanti. Okey, tengok berdasarkan bil elektrik. Okey, jadi kalau boleh bil elektrik rumah masing-masing tengok. Okey, study sikit pasal bil elektrik tu. Okey, tarif-tarif yang dikenakan. Okey, kalau kalau politeknik, bangunan, commercial building, dia tak guna tarif A. Dia guna tarif C. Okey, di mana current rate dia lagi tinggi. Okey, kalau industrial guna tarif, tak guna tarif C, dia guna tarif B dan ada tarif lain untuk industri di mana current rate dia lagi tinggi lagi. Okey, kalau rumah kedai,
tinggi lagi. Kedai tinggi sikit tarif dia. Okey, ha, jadi untuk rumah dia berbeza tarif. TNB maksudnya, TNB ni dia nak jual elektrik dekat rumah harga lain. Dekat kilang dia jual harga lain TNB. Ha, tu maksud dia ni. Okey, tarif-tarif yang digunakan. Okey, ha, faktor-faktor yang menyebabkan, sebab-sebab yang menyebabkan tenaga elektrik tu meningkat dekat rumah. Okey. Pertambahan family member. Okey, saiz elektrikal ni ni general lah. Okey. Longer usage, ha, lagi panjang kamu guna aircon lagi tinggilah penggunaan tenaga elektrik. Okey. Okey, ada juga okey guideline daripada Tenaga Nasional. Okey, panduan kecekapan tenaga di rumah. Boleh rujuk ni, ada dia punya website ni macam mana nak supaya kamu nanti bil elektrik kamu jimat lah. Okey. Bila bil elektrik jimat, TNB rugi dia kan? Ke TNB untung? Kalau kamu bayar bil elektrik jimat, apa yang berlaku pada TNB? TNB rugilah. Tapi kenapa dia buat panduan ni? Panduan kecekapan tenaga di rumah, kenapa TNB buat? Sebab apa? Sebab kesedaran lah. Okay, sebabnya tenaga elektrik ni, nak menghasilkan tenaga elektrik ni, okay, kalau kamu apa study asal usul macam mana nak menghasilkan tenaga elektrik ni, dia menggunakan arang batu. Dia menggunakan arang batu kan, pembakaran arang batu yang boleh mencemarkan alam sekitar dan sebagainya. Okey, bila kamu pembaziran, bila kamu membazir, maksudnya kamu mencemarkan alam sekitar. Itu sebabnya TNB ni dia buat panduan supaya kamu menggunakan tenaga elektrik yang perlu sahaja. Okey, bukan kira rugi tak rugi. Okey, menggunakan tenaga elektrik yang perlu sahaja sebab nak menghasilkan elektrik ni dia mencemarkan alam sekitar. Okey, ha, sekarang ni dunia semakin lama semakin tercemar. Okey, itu sebabnya wujudnya kecekapan tenaga, penjimatan tenaga. Okey, dan benda ni makin lama makin penting. Okey, ha, nanti bila contoh next tahun, dua tahun kemudian TNB akan naikkan rate penggunaan tenaga elektrik industri dan domestik. Ha, dekat situlah baru pentingnya nanti. Energy auditor jadi penting. Energy management jadi penting. Sebab harga mahal. Harga nak bayar elektrik tu mahal. Okey, sebab dunia pun dah semakin tercemar, jadi TNB pun nak dapatkan arang batu pun harga semakin mahal. Itulah sebabnya perlu kecekapan tenaga dan sebagainya lah. Okey. Dia melibatkan alam sekitar. Okey. Okey, equipment and system performance. Okey, ini adalah star rating. Bila nak beli peralatan-peralatan jimat tenaga, tengok bintang dia. Lagi banyak bintang dia, lagi jimat tenaga. Okey, kalau dekat Malaysia ni ada 8 peralatan yang ada star rating. Okey, yang pertama aircon, yang kedua peti sejuk, yang ketiga kipas, yang keempat lampu, TV, mesin basuh, microwave dan rice cooker. 8, okey, dekat Malaysia. Kalau dekat Jepun ada banyak, ada lebih 20. Contohlah, okey, negara-negara maju lagi banyak. Maksudnya dekat sini yang keluarkan label ni adalah Suruhanjaya Tenaga. Okey, kalau contoh aircon yang nak dikeluar, yang apa ni, aircon keluaran negara China eh, dia nak masuk Malaysia, dia mesti kena ada star rating ni lah. Okey, sekurang-kurangnya kena ada 2 bintang. Kalau aircon dia 1 bintang, maksudnya dia tak boleh masuk Malaysia. Okey, ha, benda ni diamalkan lah. Maksudnya maksudnya star rating ni digunakan, bukan sebarang peralatan elektrik boleh masuk dalam satu negara tu. Kalau lagi banyak, lagi banyaklah requirement dia yang diperlukan untuk masuk
peralatan elektrik. Maksudnya dalam negara tu kau nak jual barang kau, barang kau mesti jimat tenaga. Okey, mesti star rating dia lebih daripada 2 bintang. Kalau kurang daripada 2 bintang tak boleh masuk Malaysia. Tapi dekat Malaysia ni hanya 8 peralatan saja yang terlibat. Okey, kalau kita tengok Jepun, US, dia dah lebih dah, dah ada 20-30 peralatan yang ada star rating labeling ni. Okey, jadi kalau nak senang, kalau nak jimat, guna yang banyak bintang. Okey, jadi kita boleh buat comparison. Okey, sebelum ni kita pakai aircon yang tak jimat tenaga dengan kita pakai ni, kita tengok bil bulanan kita macam mana. Okey. Okey, ini adalah kena tahulah. Okey. Kena tahu air condition 1.5 HP tu 24 sen per hour. Okey, mungkin kamu tak bayar bil elektrik lagi. Okey, mak bapak kamu yang bayar, kamu tak ambil tahulah. Okey, nanti bila dah ada rumah sendiri, okey, dah bayar bil elektrik sendiri, benda ni kamu akan barulah nak tengok. Okey. Biasanya yang melibatkan heating proses, penggunaan tenaga elektrik dia tinggilah. Contoh macam water heater, steam iron, normal iron, okay, thermopot, electric kettle. Nah, ini adalah antara microwave oven. Paling tinggi sekali apa? 55 sen ni. Water heater. Okey, saya pun tak faham kenapa orang-orang zaman sekarang mandi nak kena ada water heater. Kalau tak ada pun tak apa kan. Orang zaman dulu mandi tak guna water heater tak mati pun. Itulah contohnya lah kalau nak jimat lah. Jangan guna water heater. Okey. Ini adalah home energy. Sorry. Apportioning. Okey, contohnya lah. Okey, yang paling tinggi sekali penggunaan tenaga elektrik ni adalah water heater. Okey, siapa-siapa yang kat rumah tu ada water heater, memang bil elektrik dia lebih daripada RM100. Okey. Microwave oven. Okey, yang kena tahulah. Kena tahu peralatan-peralatan elektrik yang menyumbang kepada penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Sekarang-sekarang okay. Sekarang, ya, yeah. Sekarang ni ada peralatan yang baru yang guna banyak elektrik, Thermomix. 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 Kan. Jadi kita tahulah kita punya load profiling kan, okey. Kalau nak jimat kita ke arah situ jelah. Okey. Okey, seterusnya ada soalan topik 4 sebelum kita masuk tadi rumah. Okey. Ini nak masuk kepada building pula, bangunan. Okay, bangunan pun tak banyak ni. Okay, kita masuk sikit lah bangunan. Sekarang dah pukul apa? 11 lebih. 1 jam 20 minit lah. Okay, kita tengok ni bangunan. Energy audit bangunan. Bangunan, okay, biasanya kita akan mengamalkan energy management practice lah. Okay. Dalam organisasi tu. Okey, selepas ni tahun depan bila ada je Akta Kecekapan Tenaga, okey, Energy Efficiency and Conservation Act ni, okey, setiap dalam industri, bermula daripada industri dan juga government building, dia akan mesti kena mengamalkan energy management practice. Okey, sekarang ni tak ada akta. Okey, bila tak ada akta, industri pun buat pandang tak pandang aja. Okey, government pun tak pandang juga benda ni. Bila dah ada akta nanti, nak kena buat. Tak buat, kena penalti. Okey, jadi kita tunggu nanti akta. Akta Energy Efficiency and Conservation Act pada tahun depan. Akta ni sepatutnya 5 tahun lepas dah keluar lah. Tapi disebabkan oleh political issue, hold. Sampai sekarang tak keluar-keluar lagi. Okey, jadi geng-geng energy auditor, geng-geng energy manager ni, dia memang tunggu akta ni. Okey, bila akta ni keluar, memang akan peluang pekerjaan untuk bidang ni memang akan jadi lagi luas. Okey, jadi selected system untuk buildings ni,
electrical, air conditioning, server room, okay, yang menggunakan tenaga elektrik, nah, lighting, okay, indoor air quality, okay. Okay, ini tarif untuk commercial building yang dikenakan oleh TNB. Okay, tarif B and C. B ni low voltage commercial tarif. Okay, kalau politeknik dia guna tarif C. C1 ni. Okay, maksudnya dia ada maximum demand per month ada 30.3. Nanti kita tengok bil politeknik macam mana. Okay, for all kilowatt hour mahal eh. Tengok kan, kalau tadi dekat rumah tadi berapa sen? 22.8 sen saja. Ha, ni dah naik 36.5 sen. Okay, maksudnya kalau commercial building TNB jual tenaga elektriknya lagi mahal berbanding dengan domestik rumah. Okay, politeknik guna tarif C. Okay, ini equipment and system operation, ada high voltage dekat bangunan lah. Okay, ada switch gear, main switchboard. Okay, tengok DB dia pun dah lain. Okay, banyak lah. Maksudnya kalau energy auditor ni dia kena berhadapan lah dengan equipment and system operation ni di bangunan, dalam bangunan. Okay, energy operationing in building kita dah tengok, kita dah tahu kan. Air conditioning 51% lebih kurang, highest portion of energy use in buildings. Okay, ada chiller, ada split unit aircon. Okay, cooling system, air conditioning system ni yang digunakan di bangunan. Tengok dekat politeknik kamu ada berapa. Okay, and then second highest proportion of energy use in building adalah office equipment. Okay, cafeteria, pantry. Okay, third highest proportion of energy use in building, okay, lighting. Okay, lampu hanya 15% sahaja. Okay, lampu, okay, tapi biasanya bangunan ni waktu office hour pun 8 pagi sehingga 5 petang lampu pun sentiasa on walaupun dalam waktu siang sebab dalam bangunan dia gelap kan. Okay, lampu sentiasa on. Okay, building performance reference. Okay, ni kalau tengok kita dah sebenarnya ni saya rasa baru lagi dilancarkan ni National Building Energy Labels ni, di mana setiap bangunan selepas ni dia ada, bangunan pun dia ada bintang dia. Okay, tadi peralatan kan, peralatan elektrik, 8 peralatan elektrik yang ada bintang-bintang, bangunan pun ada. Kalau bangunan tu cekap tenaga, dia ada banyak bintang. Okay, tapi kena ada ni punya ni lah, Building Energy Index Calculation Methodology lah, maksudnya kena ada buat pengiraan lah. Annual Energy Consumption, okay, kilowatt hour per year bahagikan dengan not net floor area, okay, luas kawasan bangunan tersebut. Okay, nak kira National Energy Building Energy Label ni. Okay, dah ada dah sebenarnya. Okay, kalau tengok dekat website, dah ada dah. Okay, National Building Energy Label. Ini yang keluarkan dia adalah ST, Suruhanjaya Tenaga. Okay, yang one star, second star. Lepas ni bangunan-bangunan, okay, bangunan-bangunan kerajaan, bangunan-bangunan industri. Lepas sahaja Energy Efficiency and Conservation Act keluar, ha, benda ni akan, kita akan ikut lah. Kita tengok lah bangunan mana yang jimat dan sebagainya. Okay, sekarang ni kita tak nampak lagi label-label ni. Okay, kita tak nampak lagi yang Suruhanjaya Tenaga yang keluarkan. Bila dah ada act nanti, barulah kita nampak polisas berapa bintang bangunan dia. Okay. Okay, standard and guideline, reference yang digunakan. Okay, ada juga guideline-guideline daripada Suruhanjaya Tenaga dan sebagainya. Ada ni Nation Standard, MS 1525, okay, Nation Standard, guideline-guideline untuk industri, sorry, untuk bangunan. Okay, untuk bangunan. Okay, Standard and Guideline Reference for Green Procurement pun dah ada, dikeluarkan oleh kerajaan. Garis panduan perolehan hijau. Okay, maksudnya bila lampu rosak, tukar kepada lampu yang lebih cekap tenaga. Dah ada dah garis panduan dan dia. Okay. Ada soalan.
untuk energy audit in buildings. Okey, siapa pernah tengok bil elektrik Politeknik Polisas? Berapa sebulan bil elektrik? Saya tak pernah share pun dengan mereka. Ada kelas. Maksud apa? Orang baru kan? Maksud orang baru lagi. Tak kenal lagi. Okey, saya tanya seorang pelajar. Saya tanya seorang pelajar. Siapa saya nak tanya ni? Saya nak tanya Najwa Zafira. Agak-agak kamu sebulan bil elektrik Polisas berapa ringgit? Najwa. Teka je lah Najwa. Saya. Berapa bil elektrik Polisas sebulan? Agak-agak kamu lah. Okey. Ha? Ringgit. Berapa? Dalam RM 50. Berapa ringgit? 70K? 50K. 50,000. 50,000 ringgit sebulan. Okay. Jika juga kan. Kita tanya orang lain lah pendapat dia lain. Nanti saya tunjuk yang Politeknik PD punya ni. Muhammad Akmal. Apa Akmal? Akmal ada tak Akmal? Akmal? Tak dengar suara Akmal. Aiman. Ada Aiman. Muhammad Aiman. Saya nak tanya berapa agak-agak kamu bil elektrik Politeknik Polisas. Jadi Najwa dah beritahu dah RM50,000. Okey, saya tunjuk Politeknik PD punya bil elektrik eh. Sebelum PKP. Okey, nampak? RM140,000, lebih kurang RM139,000. Ini tarikh dia adalah 1 Januari, bulan 1, 2019. Okey, saya rasa penggunaan tenaga elektrik, jumlah bil ni dengan Polisas lebih kurang sahaja. Okey, tengok dekat sini. Zamri, masa ni tarikh dah masuk ke? Dah masuk kan? Ini tarikh dah masuk lah. Dah masuk. Kalau tak lagi mahal lah. Okey, tarif C. Okey, tarif yang digunakan C1, perdagangan diskaun, maksudnya dia punya kadar dia 0.365 dan kadar kehendak maksimum dia adalah 30.3. Okey, ini adalah penggunaan tenaga elektrik di Politeknik PD. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Waktu PKP, berapa bil dia? Berapa bil Politeknik PD? Agak-agak berapa waktu PKP? Kita tengok bulan Ogos 2021. RM49,000 kan jimat kan? Sebab apa jimat? RM50,000 lebih kurang lah. Sebab apa jimat? Daripada contohlah setiap bulan biasanya RM140,000. Bila PKP student tak ada, RM50,000. Rupanya buat kajian student rupanya penyebab utama yang melakukan pembaziran tenaga elektrik. Hahaha. Okey, waktu PKP bila pembelajaran online, bila kamu tak masuk lab, okey, penggunaan tenaga elektrik dia dapat jimat banyak. Okey, daripada 100,000 kepada lebih kurang lebih 50% penjimatan. Okey. Okey, ni saya nak tunjukkan contoh eh. Kita dah masuk pada topik untuk report eh. Saya tunjuk satu contoh energy audit report, okey, Politeknik PD.
dan saya tunjuk satu report, measurement and verification report. Okey. Apa lagi saya nak tunjuk? Okey, itu saja. Okey, tengok eh. Kita dah tengok bil. Okey, ni buildings lah. Okey, bangunan lah. Okey, 100. Contoh saya ambil lah sebulan 100,000. Okey, kalau kita buat aktiviti penjimatan. Okey, pukul 7 pagi semua light off. Semua lampu kena tutup. Okey, sebulan kita jimat 1% saja. 1% daripada 100,000 banyak bang. Kan? Okey, ni 100,000 ni dah macam harga sebiji kereta ni sebulan ni. Okey, berapa banyak ni? Ini baru Politeknik PD. Okey, Politeknik ada berapa kat Malaysia ni? Untunglah TNB. Okey. Banyak. Maksudnya peluang penjimatan tu, nak buat penjimatan tu memang ada. Okey, energy auditor, energy manager memang ada nak buat penjimatan tu. Benda ni adalah satu peluang nak buat penjimatan. Okey. Okey, kita tengok energy audit report. Okey, ni energy audit report Politeknik PD. Okey, ini dibuat tahun 2000 berapa tadi? 2016 tadi. Okey. Okey, dia buat 6 bulan 1.8 juta kilowatt hour. Okey, ini adalah energy service company eh, Taiz Engineering ni. Dia masuk, dia buat energy audit report. Ini adalah preliminary energy audit report. Okey, dia masuk Politeknik PD, dia nak buat ni yang jenis yang pertama tadi. Okey, dia prepare energy audit report. Okey, ini dia punya team. Okey, general manager, project manager, engineer dia. Dia buat audit di Politeknik PD. Okey, pengarah Politeknik PD adalah sewaktu kejadian lah pada 2016 itulah. Berapa tarikh dia tadi? Februari 2016. Okey, dia buat datang Politeknik PD buat energy audit report. Okey, format yang pertama mesti kena ada executive summary. Okey, historical energy use. Okey, dia tahulah. Okey, C1. And then apa alat-alat elektrik yang digunakan di Politeknik PD? Okey, power supply system, air conditioning system, dia kira, dia tengok ada berapa. Okey, ada berapa? Chiller ada 2 unit. Ni peluang penjimatan ni lah. Kita jimatkan nak gunakan chiller ni. Kalau dekat Politeknik PD ni ada 2 unit chiller ni, satu chiller ni kita shutdown, kita tukar pada split unit aircon, Taiz buat. Energy service company buat. Dapat jimat. Okey, dapat penjimatan. Okey, lampu, tengok dia kira lampu. Lampu ada kerja ni, kerja-kerja energy auditor lah, dia kira lampu ada 10,000 unit. Itu yang Cik Helmi suruh kamu kira tu, baru kira bilik kuliah. Okey, belum kira satu poli lagi. Okey, banyak. Okey, jenis-jenis lampu. Okey. Ni dia ada buat desktop analysis, site audit activity. Ni tadi inilah. Dia flow guideline tadi itulah. Taiz Engineering flow, load profiling. Macam mana campus profile. Okey, ada berapa department, ada berapa orang student. Okey, intake student Politeknik PD ada 5,000 orang, lebih kurang. Okey, ni semua ada dalam. Ini dia punya takwim. Okey, intake Politeknik. Okey, ni student. Student 87%. Staff 13%. Okey, ni jumlah dia 4,500. Tahun 2013 berapa orang? Tahun 2014 berapa orang staff dan student? Okey, ini bill. Desktop analysis tadi ni, historical energy bills. 2015, 2014, 2015. Okay. And then audit finding. Apa yang finding dia?
Okay. Electrical substation, air conditioning system. Semua ni dia masukkan dalam energy audit report. Ini preliminary ya. Okay, ni peralatan-peralatan yang digunakan di Politeknik PD. Okay, semua sekali dikira dia. Berapa biji lampu, berapa biji aircon, semua kira. Semua sekali 244 aircon. Lighting, lampu jalan, okay. And then, pihak TAIS dia akan buat proposed energy saving measure. Okay, ESM, energy saving measure. Maksudnya, apakah kaedah yang digunakan untuk menjimatkan tenaga elektrik di Politeknik PD. Okay, dia pasang power quality device yang boleh menjimatkan 5-4% kalau dia pasang kat Politeknik PD. Okay, and then dia tukarkan T8 fluorescent, lampu fluorescent kepada T5 yang lagi jimat. Okay, tukarkan, aircon jimat tenaga. Ini adalah peralatan-peralatan jimat tenaga. Okey, yang dicadangkan. Okey, untuk menjimatkan tenaga di Politeknik PD contohnya ni. Ini estimate saving percentage pun diletak juga. Okey, benda ni diberi pada pengarah. Okey. Dia beritahulah power quality device tu macam mana cara kerja dia. Okey. Aircon cekap tenaga tu macam mana. Ini technical lah. Okay. Ini adalah salah satu contoh. Okay. Contoh energy audit report. Okay. Okay. Selepas dah pasang semua alat penjimatan tenaga ni semua, nak kira saving. Nak kira penjimatan. Okay. Nak kira penjimatan kena buat. Nak kira saving, kena buat measurement and verification report. Okay, ni energy auditor daripada luar, daripada Green Test Malaysia ni, dia buat measurement and verification, nak buat saving. Okay, nak kira saving, okay. ESCO, Energy Service Company, TAIS Engineering, dia dah pasang. Dia dah tukar lampu jimat tenaga, dia dah tukar aircon jimat tenaga dan sebagainya. Sekarang nak tentukan berapa penjimatan yang dapat. Okay, nak, jadi perlu buat measurement and verification. Okay, report pun dibuat oleh MGTC, kita upah MGTC Malaysia, Green Technology and Climate Change Center. Dulu MGCC, sekarang ni dah tukar balik MGTC. Banyak nama lah, Malaysian Green Technology Corporation. Sekarang ni dah tukar Climate Change Center, tapi dia jadi MGTC balik lah. Okay. Jadi measurement and verification, okey tengok dekat sini. Ini adalah bekas pelajar politeknik ni. Muhammad Khairil, bekas pelajar saya ni, Muhammad Khairil Rumli ni. Dia adalah dia pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah. Okey, masa dia datang dia buat energy measurement and verification ni, dia tegur saya, Cik Zamri pernah mengajar saya. Okey, oh ya ke, saya tak ingat. Nama saya tak ingat, rupa tu mungkin saya ingat lah. Okay, ini dia punya, ini tok guru saya ni. Muhammad Mutazam Nordin. Okay, dia pun merupakan pelajar politeknik. Okay, sijil di PKB, Politeknik Kota Baru, diploma di Polimas, Jitra. Pelajar politeknik juga. Okay, maksudnya banyak ni. Last kali dia akan endorse oleh syarikat TAIS tu, ESCO, dan juga pengarah politeknik. Okay, jadi dekat sini dia buat pengukuran, dia kira berapa saving yang dibuat, yang diperolehi. Saving dia adalah 18%. Dah tukar barang-barang jimat tenaga. Okay, saving, average saving lah. Saving dia adalah 18.3% bersamaan dengan 28,000. Okay, jadi
sebelum buat benda ni semua ada kontrak eh, kontrak. Maksudnya daripada 28,000 saving ni, okey. 20,000, sorry, 22,000 akan setiap bulan 22,000 pihak syarikat Thais Engineering yang dapat. Okey, the rest 6,000 kerajaan Malaysia dapat hasil daripada penjimatan tu. Okey, dipanggil sebagai energy performance contracting lah. Ha, ini adalah penjimatan setiap bulan yang diperolehi di Politeknik PD. Okey, Polisas dia tak buat eh. Projek ni dia tak buat, yang buat hanya 8 politeknik saja yang terlibat. Okey. Jadi dekat sini ada 28,000 penjimatan ni. Okey. Ha, company dapat 22,000, kerajaan Malaysia dapat 6,000. Dibahagi 80-20 portion dia. Okey, sebab kos semua daripada company lah, tukar peralatan semua. Okey, ha, dekat sini dia buat lah. Okey, measurement and verification ni memang dia akan buat energy audit. Dia akan buat energy audit nak tentukan. Ni saya, nama saya ada ni, building owner ni. Okey, saya terlibat lah. Okey, saya terlibat dengan ni. Bila company dah buat, okey, 18%, okey, syarikat kena setuju, kerajaan Politeknik Polisen pun kena setuju. Setuju ataupun tidak penjimatan yang telah diperolehi tu. Okey, ha, ni dia buat lah. Dia buat energy audit selama 2 hari di Politeknik PD. Ha, ini semua dia audit lah barang-barang penjimatan yang ditukar, semua dia audit. Ha, aircon, jimat tenaga. Okey. Semua dia kira balik. Last kali dapat 18% tadi tu lah. Ha, ini adalah baseline. Okey, itu je lah saya nak tunjuk. Okey, ha, itu adalah contoh measurement and verification report. Okay. Kita tengok slide ada lagi tak slide kita eh. Okay, prepare saya. Saya dah tunjuklah tadi energy audit report tu macam mana. Okay, ni dia punya flow ni. Dia punya format untuk energy audit report. Mesti ada executive summary tadi kita dah tengok kan. Okay, introduction and scope of work. Okay, bergantung lah. Okay, tak semestinya kena ikut format ni sebiji-sebiji. Okay, bergantung pada company. Bergantung pada energy service company mana yang penting. Okay, kalau bangunan kerajaan, mungkin format dia berbeza sikit. Okay, kalau dia industri, mungkin format dia berbeza sikit. Okay, ni nanti kamu tengoklah nanti. Okay, contoh-contoh, ni kalau ikut format yang betul adalah yang ni lah, kena ada executive summary. Yang penting executive summary kena ada lah di awal topik. Okay. Okay, ada financial plan dan sebagainya lah. Okay, type of energy saving measure ni tadi cakap ESM tu. Okay, kalau macam tadi Thais Engineering dia buat ESM, dia tukar aircon, dia tukar lampu. Okay, tetapi di peringkat contoh Polisas nak buat aktiviti penjimatan tenaga, boleh bermula dengan energy saving measure yang no cost. Okay, ha, buat awareness. Okay, maksudnya tidak melibatkan kos. Okay, saving dia, potential saving dia boleh sampai 10%. Okay, tutup lampu jika tidak digunakan. Okay, maksudnya jenis-jenis energy saving measure dia ada 3 jenis. No cost, low cost dan juga high cost. Okay, ha, biasanya kalau nak buat penjimatan tenaga, bermula dengan no cost lah. Lepas tu kalau dah dapat saving dia, baru kita buat low cost punya energy saving measures, barulah high cost lah seterusnya. Okay, ini adalah 3 jenis energy saving measure yang boleh low cost. Kalau tengok low cost, dia tukar cooling system, dia tukar lampu. Okay, kalau high cost mungkin chiller. Okay, dan dia punya saving potential dia pun berbeza lah. Okay, berbeza, tapi kena ikut turutan lah. Biasanya
kalau satu organisasi tu nak buat energy management, dia akan bermula dengan no cost, low cost dan juga high cost lah. Okay. Okay, jadi ini adalah rujukan-rujukan yang yang saya gunakan untuk buat slide tu tadi. Okay, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Okay, cuma sekejap saya nak share. Saya nak share, mungkin nanti nak share dekat mana ni? Share link YouTube tu tadi. Link YouTube. Tak kat chat. Show conversation tu. Show conversation. Dia show conversation dekat atas. Dekat atas, dekat bahagian mana? Dekat show conversation. Ada tak? Itulah. Dia bentuk macam icon berbual tu. Tak ada? Tak ada lah, tak jumpa. Tak apalah. Okay. Tak apalah. Nanti boleh WhatsApp dekat saya WhatsApp pada Cik Helmi. Okay, supaya kamu boleh tengok lah. Okay, mungkin boleh tambah lagi knowledge kamu berkenaan dengan energy audit, energy management dan juga energy efficiency. Okay, boleh tengok lah. Boleh tengok video dalam YouTube tu. Saya share dengan Cik Helmi. Okay, cuma kalau dekat sini ada lebih kurang ada 18 orang pelajar. Bagi sokongan lah dekat saya. Okay, bagi kalau boleh subscribe lah. Okay, subscribe. Apa nama dia? Nama. Nanti saya share. Okey, nanti bagi pada kelaslah. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih pelajar-pelajar kerana sudi mendengar. Okey, terima kasih juga kepada Encik Helmi, okey, bagi peluang pada saya untuk share knowledge bersama pelajar-pelajar TK. Okey, Polisas ni. Okey. Jadi saya serahkanlah pada Encik Helmi untuk penutup. Terima kasih semua. Okey, terima kasih kepada Encik Zamri untuk sesi perkongsian ilmu berkaitan dengan basic energy audit. Okey. Ada soalan yang lain-lain? Ada siapa nak bertanya lagi? Anyone? Selain tadi Encik Zamri ada tunjuk berkaitan dengan data logger, betul? Data logger. Ada video lain Cik Zambi yang menggunakan ada instrumen? Ada. Selain ada. Semua dalam. Semua dalam YouTube tu. Mesti tak? Mesti satu lain sikit lux ke apa benda yang supaya sampai explain lah, tunjuk and sampai explain. Sekejap, saya tengok share sekejap So, untuk kita closing satu lah supaya mereka nampak lah apa alat-alat yang digunakan. Yang ni lah. Tak dengar sound eh? Ni. Sound dengar tak? Tak dengar. Ya. Kena include desktop sound. Okey, saya tunjukkan alat-alat energy audit lah yang ada di Politeknik PD tu sebentar. Ke mana ni? Okay. Boleh dengar? Dengar. Okay, kita tengok alat-alat energi audit tu.
Okey, ni alat-alat energy audit yang ada dekat Politeknik PD. Data logo tu dalam beg. Okey, ni power and energy logo yang saya dah tunjuk penggunaan dia. Just tunjuk gambaran lah, gambaran awal tentang peralatan energy audit untuk bangunan. Okay, yang pertama sekali mesti kena tahulah penggunaan energy data logger ni. Pertama sekali mesti kena ada power and energy logger ni. Biasa orang panggil data logger lah, electric data logger. Ini jenama Chauvin Anok. Harga dia lebih kurang dekat 15K. Okey, seterusnya power clamp meter. Ini pun biasanya energy auditor akan bawa lah. Okey, contoh dia nak ukur penggunaan tenaga elektrik split unit aircon. Okey, yang tadi tu dekat DB. Okey, yang ini dekat barang elektrik, contoh dekat aircon, okey, dekat litar lampu. Guna power clamp meter ni lah, power kan, nak ukur kuasa. Okey, clamp meter ni pun biasalah, ni nak ukur arus lah. Tapi biasanya energy auditor dia lebih suka power lah, sebab terus dapat nilai penggunaan tenaga elektrik kan, dalam kilowatt. Okey, kalau clamp meter ni dia tak dapat, dia hanya dapat nilai arus saja. Okey, hygrometer ni untuk ukur suhu dan juga kelembapan, humidity. Okey, biasanya digunakan untuk ukur ketikapan aircon lah, pengawa dingin. Okay, nak ukur humidity guna hygrometer. Okay, seterusnya yang kelima, light meter. Ni nak ukur kecekapan lampu, kecerahan lampu. Okey, daripada kecerahan lampu, lux meter tu kita boleh ukur kecekapan pencahayaan lah, kecekapan lampu lah. Okey, lux meter. Kalau terlampau sangat cerah, kita boleh kurangkan lampu lah, penggunaan lampu tu. Okey, kalau gelap kita kena tambah lampu lah, mengikut keselesaan. Okey, termometer untuk aircon juga. Okey, nak ukur suhu.
Okey, si otometer ni nak ukur karbon dioksida lah dalam bilik lah, nak tengok keselesaan bilik. Okey, si otometer ni nak ukur karbon dioksida. Kalau maksudnya, kalau si otometer CO2 tu tinggi, bilik tu berada dalam keadaan tidak selesa lah. Okey, sebab faktor keselesaan pun diambil kira dalam energy audit. Okey, anemometer ini nak ukur kelajuan angin untuk aircon, untuk apa, mengira kecekapan aircon menghawa dingin. Okey, nak ukur speed nak ukur kelajuan angin. Okey. Thermal camera. Ha, ni ada satu je. Dekat boleh jadi PD ada satu je. Dia nak ukur apa? Bahagian-bahagian thermal lah. Okey, bahagian yang panas, bahagian leaking dan sebagainya lah. Tak boleh on ni masa ni, bateri tak boleh. Okey, itu saja, ada 9 je. Okey, ada 9. Jadi kalau nak tengok cara penggunaan dia dekat sini, ni kan, dekat dalam video yang warna biru ni ada banyak ni, tapi dia lama lah. Okey, ini kursus-kursus yang dijalankan untuk staff. Okey, di mana kita gunakan semua peralatan yang saya tunjuk tadi dekat dalam video-video ni semua. Nanti boleh tengok lah. Okey, macam mana nak buat energy audit in electrical system, kita guna alat apa, ada dalam video ni. Okey, macam mana nak buat energy audit in air conditioning. Okey, ada dalam video ni, tengoklah nanti. Okey, tapi lama lah. Okey, energy audit dekat bilik. Okey, room data survey. Okey, apa peralatan yang digunakan. Okey, semua ada dekat dalam ni lah. Jadi saya tak tunjuk lah, nanti kamu boleh tengok lah nanti. Okey, mungkin Cik Elmi boleh tengok, boleh bagi tugasan pada pelajar ke, okey, macam mana nak ni. Okey, nanti saya share lah link tersebut. Okey, itu saja. Okey. Terima kasih Encik Zamri. So nanti saya akan share apa link YouTube Encik Zamri ni kepada kelas-kelas lah, rakan sekerja saya dengan kelas pelajar. Dan saya rasa diorang pun tak ada soalan dah. So dekat sini saya perasan ada. Sorry? Saya ambil gambar ramai-ramai on video. Oh, ya. On video. Okay, please turn on your camera. So, kita akan ambil. Saya ambil, ambil. Ambil. Saya ambil. Ambil. Saya boleh ambil screen je kan? Screen je. Okay, please turn on your ni webcam. Okay. Kelas kamu tu tahu, dia ada yang benda ni. So appreciate. So thank you so much Cik Zamri sementara tu. Okay, turn on camera. Dua orang dia ni, saya Cik Elmi je ni. Ya. Yeah. Dia orang pakat tidur lah. Bangun. Sekejap, lupa saya kena off dulu. Sekejap, saya stop recording.